Kerana kalau kita menjadi parti yang terus tati, tidak menyedari perubahan ini, barangkali kita akan ditinggalkan oleh perubahan yang sedang berlaku ini. Saya Syamsul Anwar bin Haji Nasarah, ahli Parlimen Lenggong, pengarah pertama selepas pilihan raya ke-12 tahun 2008 lalu, dan mula berkhidmat kepada rakyat di Lenggong secara serius pada 4 tahun lalu. Lepas tu nak kena ganti sekali lagi. Nak kena bazir di rakyat pun tak agak. Tak sempat situ. Dia sangkut situ. So, air tu dia tujuh sini, dia tolak macam mana? Maknanya air bila dia buat pemutungan tu, dia pemesanan sungai tu, air laju. Sampai-sampai di atas turun. Lepas tu dia rosak balik susun. Sebab ni orang guna harian ni. Tak ada. Ini pendekatan baru yang perlu kita buat. Zaman pemimpin tahu semua. Zaman kerajaan tahu semua tu sudah berlalu. Tahun ni dah dua kali ganti ni. Aduh. Tahun ni saja. Tahap pendidikan sudah begitu tinggi dan sudah tentu kita kena akui bahawa rakyat kadang-kadang punya lebih pengetahuan daripada pemimpin. Ikut perbincangan awal itu, kita pindah ke kubur itu. Kawasan kubur tanah dia. Ini apa nak pergi buat? Yang satu lagi ni, awak-awak kan? Ya. Saya ingat aku kena bincang dengan JPS lah. Yalah, kami kalau jambatan itu, bahagian ini kami kurang sikit. Kami tak bisa dengan GPS, kami tak nak sesuatu. Mungkin rakyat punya kaedah dan cara yang lebih baik. Barangkali kaedah mereka lebih baik daripada kita. Oh, terima kasih banyak-banyak. Ini semangat kerajaan negeri ni. Oh, ini Tuan Zambri bagi ini. Terima kasih. Kerana mereka mengharapkan sebagai wakil rakyat di sini, wakil rakyat yang terbuka sifatnya, yang telus, yang punya integriti tinggi, yang ada sikap keterbukaan, menerima pandangan. Sebab apa hari ini kita kena akui, saya sebagai pemimpin di sini kena akui bahawa rakyat sudah bijak. Ni. Kau ajar mana? Tapi sorry. Ya. Kalau ikut jadual ya? Kalau ikut jadualnya. Kita punya kelewatan baru 12 hari ya. Sebab kita ada extend tarikh tertua dan minta. Oh, pasal ni? Haa, macam raya tu lah. Kami nak pakai belakang tu, minta tangguh. Mana kelewatan saya baru 12 hari ya. Oh, bukanlah masalah. Bukanlah lewat kerana kelewatan kontraktor buat kerja di sini kan? Pasal lewat memulakan kerja. Rakyat kita kena akui dia mengharapkan sesuatu daripada pemimpin. Mereka tahu bahawa bukan semua masalah yang mereka hadapi boleh pemimpin selesaikan atau mudah diselesaikan oleh pemimpin. Mereka juga tahu kekangan-kekangan tersebut. Tetapi mereka mahu supaya kita berada bersama-sama mereka untuk menyelesaikan isu dan masalah tersebut. Kalau kita tak sesuaikan dengan perubahan yang berlaku ini, saya bimbang sebagai wakil rakyat, kita tidak boleh berada di tengah-tengah mereka dan tidak boleh mempengaruhi dan bersama dengan di kelompok rakyat kita. Kita mesti mendapat satu kumpulan atau pasukan yang ramai bagi membolehkan perubahan ini benar-benar dapat kita lakukan kepada rakyat secara keseluruhan. Satu cabaran yang saya hadapi hari ini untuk meramaikan
golongan atau pemimpin yang menyedari perubahan-perubahan ini. Bahawa untuk akan datang ini, rakyat juga menilai pemimpin bukan hanya dari segi sejauh mana dia boleh menyelesaikan isu pembangunan misalnya. Sejauh mana pemimpin boleh menyelesaikan isu pembangunan infrastruktur maksudnya. Tapi rakyat juga menilai sejauh mana pemikiran pemimpin itu sendiri. Dia juga menilai sejauh mana keupayaan pemimpin membawa gagasan baru, pemikiran baru, idea baru, inovasi baru kepada masyarakat. Ini penilaian baru. Okey. Okey. Ya, normal lah. Normal. Okey. Sebab itu, untuk pilihan raya ke-13 ini, saya fikir selain daripada kita menyelesai isu dan masalah-masalah rakyat ini, kita juga mesti memperlihatkan bahawa kita adalah parti yang benar-benar berkeupayaan untuk membawa agenda baru kepada negara.